Peserta penembak China mendapati Major Zahir yang ceria dan mesra ini telah memasuki kawasan lapang sasar dan memberi mereka cabaran lebih besar. Tentera negara China pun puji arwah Major Zahir. Ketika penembakan berlaku, para peserta melihat Major Zahir di depan mereka mundar-mandir di antara penembak dan papan sasar. Dia berdiri di depan papan sasaran dan hanya memberi sedikit ruang untuk menembak. Jarak papan sasaran cuma 25 meter. Dia berdiri di tepi papan sasaran menghadap para penembak. Melihat penembak secara bertentangan, dia buat macam ini. Ketika dalam latihan tembak dan gerak, kita bergerak 3 langkah lalu pusing dan menembak. Dan dia pun berdiri di depan pistol. Major Zahir adalah jurulatih penembak terkenal Malaysia, mempunyai pengalaman 15 tahun menembak komando. Cara kendalian latihan beliau cukup unik, namun memberi tekanan mental yang tinggi kepada penembak. Di dalam negara kita, pistol tidak boleh dihalakan kepada orang. Dalam AKS Aman Jauh Yi kali ini, menyaksikan semua latihan yang diadakan adalah menggunakan keseluruhannya peluru hidup. Major Zahir selalunya berada di depan hadapan garisan menembak. Ia kawasan yang berbahaya dan ini membuktikan sangat mematuhi prosedur dan tata cara ketahanan mental yang tertinggi. Disebabkan penggambaran direkam secara jauh dan ketika membesarkan video ini, Major ini secara bersahaja bergerak di hadapan. Ini mencerminkan beliau sangat yakin dan percaya pada kemahiran menembak peserta. Saya fikir Malaysia, China dan juga Thailand, kita boleh berganding dalam satu pasukan untuk melaksanakan misi operasi di masa akan datang, jelasnya. Al-Fatihah buat Major Zahir.